hari ini Jemaat GKI Perhadai Batu mengucap syukur menyertai Tuhan selama satu tahun pembangunan gereja. Dan hari ini sebagai tanda syukur, kita melakukan ibadah syukur untuk mensyukuri penyertaan Tuhan sehingga pembangunan saat ini sudah mencapai 60% dalam pengerjaan. Dan beberapa waktu kerja satu tahun ini memang banyak kendala, banyak juga kesulitan, namun berkat penyertaan Tuhan situasi terus baik. Dan kondisi pandemi corona ini juga cukup menyita waktu pembangunan sehingga pekerjaan ini cukup lambat untuk dikerjakan. Namun ada yang bisa kami raih setiap waktu sehingga pekerjaan ini terus berjalan sampai hari ini boleh berusia, pembangunan sudah berusia 1 tahun. Dan nilai biaya yang sudah kami keluarkan di hari ini sebesar 2.900.000.000 untuk pembangunan gereja, dan sementara dikerjakan mencapai 60% pembangunan fisik. Dari total anggaran yang dibutuhkan sekitar 10.105.000.000, maka harapan kami bagi panitia masih ada beberapa kebutuhan yang terus akan kami upayakan untuk membangun rumah Tuhan. Dan hari ini kami sudah mengeluarkan biaya hampir 3 miliar untuk menyelesaikan progres awal pembangunan rumah ibadah dulu, dan nanti dilanjutkan pembangunan gedung serbaguna, pastori dan kunci story, dan gedung sekolah minggu di lantai 3. Nilai 10 miliar itu dibagi menjadi dua pembangunan, yaitu gedung gereja dan gedung serbaguna, kunci story dan gedung sekolah minggu. Ya, saat ini panitia masih tetap fokus pada pembangunan rumah gereja dulu, sehingga waktu kita hingga hari ini sudah mencapai 60% pembangunan, yang berarti bahwa untuk gereja sendiri biayanya sebesar 6 miliar. Dan kami sudah berhitung bahwa nanti membutuhkan 3 miliar lagi, maka gereja ini akan selesai kita kerjakan. Masih gereja saja dulu. Sedangkan yang pastori, gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu membutuhkan dana sebesar 4 miliar untuk menyelesaikan 3 fasilitas gedung di belakang gereja ini. Dan saat ini kami sangat mengharap dukungan dari warga jemaat, juga warga Kristen seluruh tanah Papua, warga simpatisan yang berkenan membantu, menyumbang dari apa yang mereka peroleh dalam hidup mereka untuk mendukung dan menopang pembangunan gereja di Kampung Kayu Batu, Jemaat di Kayu Batu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Tetap kulihat kasihmu.